Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube, saat ini saya sedang berada di salah satu kapal nelayan, kapal kayu, ya, ya juga pencari ikan. Payang. Saya akan berbincang-bincang dengan istilah kalau Mandar punggawa ya, atau bahasa kerennya nakhoda ya. Tadi ini saya lihat mereka ini sudah beberapa bulan, sudah 2 bulan lebih kapal ini menganggur tidak melaut, oleh karena diperbaiki, direnovasi istilahnya. Itu karena pengaruh apa itu, Pak? Pengaruh ya, akar bulutuh. Ya? Sudah mati. Oh, sudah banyak lapu. Apa bukan karena ombak ya? Bukan. Oke. Kayunya sudah mati di atas, jadi diperbaharui. Oh, kayunya diperbaharui. Oke, nanti kita akan berbincang-bincang dengan punggawa atau bapak yang sudah kelihatan gaek ini, kayaknya sudah lama melintang buana ya di tengah laut ini. Lebih 50 tahun. Wah, sudah 50 tahun katanya ini bapak. Namanya siapa, Pak? Mulyadi. Mulyadi. Berapa anggotanya? 14 orang. 14 orang ya. Sudah berapa lama ini menganggur? Ada 2 bulan, sekitar 2 bulan. Sudah 2 bulan. Oke, kita akan berbincang-bincang. Oke. Siapa nama tapua? Mulyadi. Mulyadi ya? Ya. Ini kapal teh ini kenapa ini? Rusak diperbaiki. Rusak ya? Kenapa bisa rusak? Ya sudah tua ini dia. Yang di atasnya mampu kayu sudah. Oh, sudah berapa lama ini perahu kita? Ada 10 tahun. 10 tahun ya. Di? Itu kita melaut itu sampai kemana saja? Ya biasa sampai daerah Parepare, daerah Mamuju. Garayu murid yang garayu itu ini ya ini. Jadi ini kapal kita bawa sendiri nih, Pak. Banyak orang, lebih 10 orang. 10 orang ya. Saya yang jurumudi. Jurumudi. Iya. Maksudnya anak ABK itu anak buah tadi? Iya, anak ABK, ada ABK itu 13 orang. Oh iya. Berapa mil biasanya itu biasa, melaut? Biasa, 15 mil, biasa 10 mil. 10 mil ya. Cara apa? Sudah berapa lama kita melaut? Oh, sudah lebih 50 tahun. Iya. Umur saya sudah anak hampir 70. Kalimantan? Ya, tidak pernah. Tidak pernah ya? Cuma nangka kampai ya. Apa-apa saja kita anu itu? Cuma sampai di Culbar. Ya kayak gitu, kayu apa itu? Kayu atau apa? Bukan, cuma mancing. Oh, memancing. Ikan-ikan apa biasa dipancing? Layang, Pak, ikan to, itu tuna. Oh iya. Kan mengikat. Umur 70 iya. Tahun ya. Dia kecil, dia laut. Oh iya. Pokoknya masih sekolah sih, sudah mulai memang. Kita tinggal di mana? Di Pangalial. Pangalial ya. Sudah berapa anak? 6. 6 ya. Demikian perbincangan saya dengan Bapak Mulyadi. Kalau di Mandar itu dipanggil Pua. Seorang nelayan apa ya? Gaek istilahnya, karena usianya sudah 70 tahun ya. Hampir 70 tahun. Sudah 70 tahun. Generasiku ada. Mengucapkan terima kasih telah bergabung dengan saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan berikan komentar yang mengedukasi serta menginspirasi. Dari Majene saya melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa. Bye-bye.